sih ya, karena melihat ada posisi bayangin ya di sini. Ini imagination attacking ya, teman-teman. Coba bayangkan kalau misalkan kudanya di sini kan bisa mendapatkan benteng ya, dan menempatkan kuda di sini jelas bahaya banget. Jadi cobalah. Gajah C2 bisa juga untuk kuda E7 ya. Bisa juga benar. Kalau gajah D2 saya akan jalan benteng ke F3. I leave you alone. Jadi kalau gajah C2 mungkin ada ide ini nih. Sometimes I just forget the thing I might regret, and then I have to see you crying. I don't wanna leave you. Oh, tak bisa untuk G3 ya. Alone. Ding 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 ding. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. Makan kali ya. Never knowing together that we did it all for the glory of love. Ya, gajah C2 yang dipilih nih, teman-teman. Bener banget. Nah, Byron respon apa nih? Kalau di sini favoritnya engine adalah gajah F5. Bisa. Aduh, Peter Cetera, gila. Ayo, Mbak Iren. Gara-gara satu langkah tadi ya, teman-teman. Nih, jadi kebongkar semua kan. I am a man who will fight for your honor, I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever, knowing together that we did it all for the glory of love. And like the shining armor from a long time ago. Masya Allah. Wis paketan wit sing apa stream lepe wit. Dadi murah, dadi murah, dadi 100. Iya. Pakai kredit card ya lu. Murah lah ya kan? Iya. Apa? Segituan ya? C5 sabi sih. G5 sabi sih. G5 bongkar sini. Waduh. Ngeri banget ya pilihannya ini, bakal bisa benteng E7 dia. Karena ada benteng H7 sini. Ini agak susah emang udah. Di sini pilihannya adalah gajah F5 sih. Gajah F5. Gajah H3, kuda E7, lalu langkah hitam selanjutnya apa? Mungkin akan makan saya.
Tapi Gajah 3 tidak benar, Om. Jadi langkah favoritnya adalah Gajah F5 sih. Jadi kita ikutin yang paling benar.